ketukeran. Kalau ceweknya suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya tidak ada perasaan gitu. Ini kalau mau silakan. Ini sama ini. Gitu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Sudah berapa tahun jadi jangan. Untuk ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama ya, seperti itu. Kalau memang sudah sama-sama. Yang penting sama-sama suka aja. Sini bergiliran pun juga boleh. Sudah berasan ya. Yang penting tidak benar ini. Itu nah, gitu ya menurut apa gitu. Terus tadi udah punya suami. Oh, janda apalagi janda di sini. Saya udah lama. Oh iya ya, boleh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini. Boleh, boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau diikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada enggak ya kayak gini? Ya, itu dijamin ya. Ini kehidupannya pokoknya enggak bakalan disusahkan. Gitu ya. Akan terjamin buat untuk semua semuanya. Bisa kaya. Iya. Bisa kaya. Kayak kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh. Dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah bertemu sama kiai udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa boleh gitu kalau di sini utamanya itu. Gitu ya pentingnya. Boleh langsung dikiku gitu. Boleh. Itu tadi sebenarnya boleh ditanya di agama-agama lain. Datang kok. Gitu di sini bebasnya kita sama-sama suka. Sama-sama. Kayak kambing gitunya. Iya. Ya kambing. Kambing. Boleh. Adi mau. Misalnya sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu. Ah, itu makanya. Enggak ada itu di mana-mana itu kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai ini, pakai itu, pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri gitu. Ya itu tergantung kalau misalnya kita punya anak, enggak apa-apa. Anaknya ada guna anak siapa nanti seri satu juga enggak apa-apa. Ibunya satu. Tanggung jawab lah. Gitu. Yang penting jangan terpaksa. Di sini makanya jangan takut kekurangan, ya jangan takut. Saya biayain semua, ya biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut. Kalau misalnya kita mau, pada mau, ini ibu sampai ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Gitu. Insya Allah dijamin. Saya saksinya nanti, ya gitu. Itu masuk surga itu. Termasuknya di jalan Allah gitu-gitu ya. Ini termasuk saya masuknya jihad ya. Terutama kita pengen banyak pengikut kita ini ya. Jangan sampai putus ya. Nanti ketemu kita di yaumil akhir ya. Gitu. Jadi kalau bola kita itu betul-betul kita bisa menguasai dunia gitu ya. Tujuannya ya gitu, oke. Oke, itu masalah itu lagi satu lagi madu itu. Gimana masalah madu? Hai ya, ini kebetulan juga Bapak penjual warung ini masih dalam proses pemerasan madunya. Oh, iya, iya. Nanti akan dikasihkan bonus. Tambah kuat ya. Ha. Itu terutama ma. Enak kan, ya. Kalau madu ma itu sunnah Rasul. Pengobatan iya. Penyakit apapun sembuh pakai itu ma. Apalagi ini kalau misalnya kita punya produksi sendiri dengan asal bisa pun kita yang nggak bikinnya. Iya. Kita mau bikin pakai merek sendiri. Betul. Itu. Di sekarang ini bahasa rupiah kita, gitu ya, itu. Jadi pengobatan apapun di sini supaya cepat sembuh, gitu. Ya, kita mendapatkan uang yang banyak dari pasien itu, kanjeng ya. Bagaimana dek? Boleh. Kalau senang, boleh bawa masuk ke kamar aja. Tadi ngobrol terus. Udah gitu. Kalau mau, silakan. Udah disahkan sama saya, udah saya kawinkan. Udah, biarpun ini udah bebas di sini. Udah dapat restu dari saya kalau namanya. Udah silakan. Udah, ya, udah halal. Halal lu kuliah atau itu. Misalkan bosan sama dia. Boleh pilih siapa aja boleh. Boleh. Iyalah. Iya. Teknologi ini. Silakan udah. Kalau bisa halal. Tapi beneran yakinnya masuk surga. Insyaallah, jangan takut dijamin. Nanti saksinya saya ya, gitu. Udah, pokoknya pengikut-pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang tanggung jawab.